Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya dan keluarga kecil saya ada rencana untuk jalan pagi. Pagi-pagi kita manfaatkan pagi hari Ahad ini bersama-sama dengan keluarga, setidaknya menghilangkan kejenuhan selama ini. Sudah 7 minggu kita melakukan pekerjaan di rumah, dan di bulan Ramadan ini kita maksimalkan ibadah juga di rumah, tidak harus keluar rumah. Nah, pagi-pagi kita manfaatkan bersama keluarga. Si kecil ini rupanya sangat bahagia sekali ini. Kecil menikmati suasana jalan pagi ini. Memang kalau dibandingkan dengan Ramadan tahun kemarin, ini biasanya banyak ini orang yang jalan pagi. Tapi memang sudah berubah jauh ketika wabah pandemi corona ini mendunia sampai di pelosok daerah kita. Ini situasinya sudah berubah drastis. Di bulan Ramadan ini biasanya kita kalau jalan pagi seperti ini, kita masih bisa bertemu dengan teman-teman, sahabat, keluarga. Tapi memang ini jalanan sunyi. Situasinya sunyi. Ini di kompleks kami ini. Perlu kita memanfaatkan waktu sedikit bersama dengan keluarga, terutama di pagi hari ini. Kita olahraga, kita juga bisa bersama-sama melepas kejenuhan seharian full di dalam rumah. Kita beraktivitas di rumah. Ya, kita mampir di kuburan ayah kami. Membersihkan kuburan juga sekaligus mengirimkan doa kepada almarhum ayah kami. Selama di alam penantian, di alam kubur, ditempatkan di tempat yang sebaik-baik tempat. Dan insya Allah kelak di akhirat akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jannah yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Ya, seperti itu aktivitas pagi kami di hari ini. Dan kita lanjut dengan berjemur pagi. Memang situasi di kompleks ini masih dalam keadaan sunyi juga. Ini sudah pukul 9. Situasinya masih lengah dari kendaraan-kendaraan, dari pejalan kaki. Memang seperti ini situasi yang ada saat sekarang ini. Jadi kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.